Kalau kata Kiai Mursyid, di TV gede, di sini kecil. Emang aslinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasilah orang tua kami, orang tua kita semua, Kiai Sodri, bapak kita, Kiai Siddiq, Mas Hari, dan semua para kiai, para alim ulama, sahabat saya, Ustaz NH, Ustaz Heka, Ustaz Haidar. Saya jadi bisa silaturahim di sini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya bisa banyak belajar. Ini bersih banget pesantrennya, luar biasa. Mantap. Iya, benar. Walaupun ada anak sekolah juga bersih. WC-nya bisa dibuat lesehan. WC bisa dibuat lesehan. Benar ini, sendal aja rapi benar sendal. Allah. Ya, kita baca Fatihah lagi dah. Mudah-mudahan Allah redha sama apa yang kita bicarain pada pagi hari. Alhamdulillah walikulli niyyatin shalihah. Wa la hadra bi habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, saya belajar gitu, belajar ilmu minta, itu aja sebenarnya rahasianya, belajar ilmu minta. Nah, kita-kita ini yang udah ngaku jadi ustadz kadang-kadang, yang udah ngaku jadi kiai kadang-kadang, maaf, yang udah ngaku jadi panitia pembangunan rumahnya Allah, bayangin dulu, panitia pembangunan rumahnya Allah kan, pembangunan masjid. Tapi sama siapa kita minta? Salamin. Lah kalau jamaah minta sama manusia wajar karena dia enggak ngerti. Lah kalau kita pemimpin agama, pemuka agama, ustaz, kiai minta sama manusia, di situ emang sebab jatuhnya kita di sini. Itu aja. Jadi saya suka itu dengan prinsip yang Kiai Sodri itu sampai. Kalau nyari mah disuruh kita. Jadi ibadah, tapi minta nggak boleh, seperak nggak boleh. Dan kita, karena kita ada di garda paling depan dengan izin Allah, jangan baik sangkanya kita, bukan karena merasa, bukan karena baik sangka. Husnuzonnya kita sama Allah. Lah harusnya kan kita paling depan, paling gampang minta sama Allah gitu. Nah di sini juga kita punya cacat yang kedua, apa? Kita nggak berani minta, kita malas minta. Dan emang gak biasa minta, apalagi mintanya sampai 1 triliun gitu. Mulut siapa coba yang apa kalau bahasa Betawinya ya? Tegel apa bahasa Betawinya? Pegas. Sampai kesampean gitu minta, ya Allah saya minta 1 T nih. Tegel ya. Minta 1 T nih buat bangun 1000 masjid gitu. Itu kita enggak. Oh, buat minta buat kita aja juga kadang-kadang kita apa iya gue dibagi gitu. Apa ya gue pantas? Apa ya gue boleh? Gitu. Saya minta 1 triliun pertama itu 2012. Pada saat saya minta 1 triliun pertama, 10 miliar gue belum. 10 miliar ini belum. Bagaimana ceritanya coba? Yang belum nyampe 10 miliar, apalagi 100 miliar, kok minta 1 T? Lah zaman itu disaksikan sama seluruh pemirsa. Saya bilang, lo minta, gue minta. Anda minta, saya minta. Ibu bapak minta, saya juga minta. Pemirsa semua ANTV minta, saya juga minta. Bismillah, yuk kita minta apa? Ya, gak tahu gue. Lo kan gak kelihatan sama gue. Saya bilang gitu di TV. Tapi permintaan saya ini nih. Blam, 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 blam. Lagi itu gue ketawa sih ketika minta 1 TV. Iya, gitu. Mana mungkin. Tapi abis itu saya minta 1000 triliun, betul. Ya Allah. Lah kesampaian ini. Dikit lagi ini. Amin. Dikit lagi deh, mending dikit lagi. Amin. Pokoknya nanti kita ngaji di Singapura aja kita. Ya. Nah, kali ngaji Malaysia berangkat gitu. Nah. Kopinya ngopi gitu. Nah, 200 ustaz ngopi di Malaysia pulang lagi gitu. Nah, tenang beres tiket gue yang beliin. Susah amat, gue tinggal minta sama Allah. Nah itu loh, ini dia, candaan yang begini-gini.
candaan yang begini-gini ini ting, karena kita punya Tuhan ini maha kaya, Pak. Udah maha kaya, maha pemberi lagi. Kita bercanda aja suka jelek. Aduh, duit gua habis, Ji. Bercandanya begini. Bercandanya jelek. Baik doa. Saya gemeter juga tuh begitu pas ngangkat tangan. Ya Allah, gimana udah ngomong di TV. Satu tek pertama, ya Allah. Gitu. 2 tahun, 2014, mulain saya tuh. Nerima tuh. Duit yang angkanya ada gitu. Kita gabung ada warung steak namanya, warung steak, warung steak and shake di Bekasi ada berapa gitu, kali Malang nggak ada, pesanan bebek selama itu begitu 2014 Ji, us naik kencang benar sampai kemudian omsetnya tuh ratusan miliar, sekarang udah lewat satu tek. Abis itu yang kita pegang satu tek, tapi kita bingung, oh luar biasa. Masih omset ya Pak, masih belum revenue, belum. Tapi secara ilmu dia itu minta doang, itu minta. Ilmu kita ilmu nyari, nyari juga nyari sama orang lagi. Kita mau ada tanah yang kita mau beli, kita datengin orang kaya. Padahal kita ngakunya ustaz, kita ngakunya kiai, kita ngakunya pemuka agama, kita ngakunya guru-guru ngaji. Yang suka ngenalin Allah, nah kenapa kita nggak kenal sama Allah kan? Bisa nggak pede, bisa ketutup memang. Memang ini soal ilmu juga. Soal ilmu juga. Ada Allah. Tinggal datang ke dia doang kan gitu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Itu ilmu. Dari mulai Nabi Adam datangnya sama Allah, datangnya kok kama arsalna fikum rasulan ya tulu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ibrahim juga begitu diajak, enggak datang ke bulan, enggak datang ke matahari, enggak datang ke bintang, datang ke Allah. Terus kita datangnya ke bank ya, nah gimana cerita. Makanya saya mah judulnya beli bank. Saya mah kalau datang ke bank kita beli banknya. Lah, googling aja. Googling udah terjadi. Tinggal kemudian digedein. Jadi kita beli saham BRI Syariah satu malam. Cuman semalam, nggak bohong lah. Googling aja masih ada jejak. Cuman kan yang begini-gini nggak ditulis sama orang-orang pinter. Dengan tinta emas sebagai sebuah historical, hanya dengan ngeflip, ngebalikin tangan doang, set, bank itu jadi punya kita. Iya ting, kita banyak, cuman nggak bersatu aja. Begitu kita bersatu, apa yang nggak punya kita? Semua jadi punya kita. Sekarang kita lagi bersatu nih di GoPay. Semua berarti GoPay, cak, bagus. Cuman lagi-lagi duit kita di orang lain. Tahun kemarin 177 triliun hanya di GoPay. Belum di OVO, belum di Tokopedia, belum di Bukalapak, belum di Blibli, belum di Traveloka, belum di tiket.com, belum di tempat-tempat yang lain. Ada dana yang paling terbaru. Benar-benar kayak Sodri, 1000 triliun tuh tiap bulan. Duit kita, Pak.
nggak nyadar aja. Yang punya valuasi dia orang, yang punya keuntungan dia orang. Lagi-lagi kita jadi market terus, jadi pasar terus. Jadi kalau kita datang ke bank, bank beli, bukan kita naruh duit, bank kita beli. Nah, kembali ke bukannya tausiah kali ini, mas sharing. Coba jajal, jajal. Kita jadi ustadz kampung gitu ya, kita mulai data berapa sih kebutuhan masjid nih di kampung kita ini? Berapa sih kebutuhan musola kampung kita ini? Begitu dapat datanya, sholat itu doang, itu doang kesini, itu doang sholat. Ada OB nih, OB, ada OB lah, bukan ustadz ini, OB izin Allah nih, OB nonton TPI zaman saya sama ustadz NH. NH juga ngawal juga di acara saya. Ada OB ngejalanin, dia datang ke satu masjid, dia tanya DKM-nya, ini masjid berapa duit buat ngelarin? Obat, DKM ditanya begitu sama orang yang gak keren, motornya juga kelasnya kelas bebek gitu modelnya, tampangnya bukan tampang orang kaya, jawabnya malas-malesan, berapa? 3 miliar gitu. Si DKM ngomong begini, cukup 3 miliar gitu. Cukup 3 miliar. Ya kalau ada duit lebih mah itu ada tanah 2000 meter kita mau beli. Nah tanah 2000 meter berapa duit? 4 miliar. Masa gak mau sekalian bangun? Ya kalau mau sekalian bangun mah bisa 8 miliar. Nah jadi seberapa semuanya? Tantangin. Ya kira-kira 11 miliar. Ya udah, assalamualaikum gitu. Asli ini. Oke. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ngadep Allah. Kita nyari wali kota, nyari gubernur, nyari menteri, nyari presiden. Saya setiap kali ketemu sama presiden, di situ nangis demi Allah, enggak bohong saya. Saya bilang, ya Allah, iya. Gua kalau dipanggil sama Allah, enggak semengganya kalau ngadep sama presiden. Kita kalau ngadep sama Allah, enggak serapinya. Kenapa saya enggak pakai sorban? Kenapa saya enggak pakai baju koko? Kenapa saya enggak pakai kemudian gamis? Malu. Ini demi Allah, enggak bohong saya. Saya malu, kadang-kadang jadi ustaz kalau ngadep sama Allah berdua, hilang semuanya. Ah, paling enggak gue nyamain gitu aja udah. Paling enggak saya nyamain dah. Iya, kalau ustaz-ustaz kan ustaz asli, kalau saya kan ustaz palsu. Iya benar, masih ubaru. Ustaz-ustaz kan ulama, saya punya baru, ubaru. Doain enggak biar jadi ustaz beneran? Doain, doain. Mudah-mudahan bisa jadi ulama, amin. Ini si OB pak, minta sama Allah, dia gelar sejadah, dia sholat. Ya Allah, saya udah tanya ke masjid, butuhnya 12 miliar, kasih lewat saya. Wih. Tiap Sabtu pak, dia datang, Sabtu dia datang, Sabtu dia datang, Sabtu, sampai bosen tuh DKM. Tapi subhanallah, Allah kasih jawaban. Dia kerja di satu lantai, pantrinya satu. Kan biasa begitu tuh di gedung, ya kan? Kantor, pantrinya satu, dapurnya satu. Bisa banget dia ditemuin sama Allah, sama OB yang lain. Coba. Kali kalau ini OB ketemu orang kaya mah kelar, wajar. Ini OB ketemu OB. Coba. Judulnya dari mana coba? OB ketemu OB, kelar. Kalau OB ketemu wali kota, kelar, wajar. OB ketemu gubernur, kelar, wajar. OB ketemu konglomerat, wajar. OB ketemu ketua DMI, wajar. Ini OB ketemu OB, kelar. Dari mana judulnya? Karena Allah itu Azizun Hakim. Kotrek, itu bikin kopi. Si OB yang satu nanya, "Woi, ada masjid yang lagi dibangun enggak?" Bisa begitu. Dan 7 minggu, Pak. Harusnya kan kita yang punya madrasah, kita yang punya jamaah, kita yang sekali ngangkat 1000 jamaah. Sekali sholawat 10 udah 10.000. Sekali kita baca waqiah 1000 udah 1000. Padahal sekali kita baca waqiah karena jemaahnya 1000. Nah OB pak, 7 minggu dia jalan. Karena sebab yakin sama Allah. Ada OB yang lain. Ketuk. Ada masjid yang lagi dibangun enggak? Si OB yang satu bilang, "Boy, ada." Gimana? Bos gua jual tanah, mau diceburin semuanya ke masjid. Pak, mesti percaya pak yang begini-gini pak. Mesti percaya sodetan yang begini-gini, mesti percaya. Jadi ngapain kita datang ke orang?
biar dia yang ngatur. Udah jelas ayatnya kita hafal, yudabbirul amra minas sama. Nah, kita datang ke orang iya lupa, kita mesti ngingetin lagi, iya nggak bakal balas lagi pak, udah geli dia mak kita. Tapi Allah mah kangen terus. Ya ntar gua lihat dah, kata si OB yang satu. Ya bareng aja lihat sama gua. Datang berdua. Kemarin OB satu, DKM udah puyeng. Sekarang dua. Assalamualaikum Jet, berdua. Tampang-tampang susah punya lagi, ya. Hah? Iya. Pak, ini teman saya. Dia mau tahu, mau dengar berapa duit nih masjid butuhnya. Ya udah kamu jelasin aja, kamu paham. Dia pengen dengar langsung dari bapak. Begitu dengar-dengar, baik pak, makasih, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum lagi. Aduh. Tapi minggu ke-8 izin Allah beres. Karena datanglah orang ketiga dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya izin. Siapa? Bosnya yang OB kedua. Cuma kan DKM nggak ngerti. Nongol nih, ya tiga. Padahal yang tiga ini yang menyelesaikan. Tahu bapak dikasih berapa? 17 miliar. Dilebihin. Ayo bilang, oh, udahlah, mau bangun apa? Kelar udah, kita ada ilmunya kok. Sholat malam, sholat duha itu doang. Hah? Hah? Wirid-wirid rezeki juga banyak gitu kan. Kita punya tuh ayat 1000 dinar kita ada. Tapi kan ayat itu buat orang melulu. Dan buat kita mah kita duduknya senengnya sama orang kaya. Nggak seneng duduk sama yang maha kaya. Hey!